pada asalnya memang masuk secara sah, secara teratur lah, mengikut jalan-jalan yang telah ditetapkan. Dan setengahnya memang datang ke Malaysia untuk bekerja, tetapi atas sebab tertentu mereka telah mungkin lalai dan mungkin ada masalah dengan majikan dan menjadi illegal. Program penggajian dan penempatan sekunder parti yang bekerja di Malaysia dijalankan bermula pada 15 hari bulan 2 sehingga 31 Disember 2016. Jadi pengambilan pekerja ini bergantung kepada keperluan majikan. Dia boleh mendaftar di semua pejabat-pejabat imigresen di seluruh negara termasuk UTC dan RTC. Dan kemudahan untuk mendaftar pun kita memang telah sediakan secara online. Jadi dia boleh mendaftar di mana-mana tempat pun asalkan ada komputer dan juga ada internet kawasan itu.